Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakri dikabarkan ditangkap polisi terkait dugaan kasus narkoba. Penangkapan tersebut dikonfirmasi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yuwari Yunus. Ya, Nia Ramadhani dan AB adalah Ardi Bakri, kata Yusri saat dikonfirmasi Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021. Lebih lanjut, Yusri juga membenarkan bahwa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Iya, sabu-sabu, ucap dia. Kini keduanya tengah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Rencananya, polisi akan menggelar konferensi pers terkait penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Kamis siang ini. Nanti siang setelah duhur saya akan konvers di sana. Saya akan tunggu teman-teman di sana, kata Yusri. Sementara juru bicara pihak Bakri, Lalu Mara Satria Wangsa, belum bisa memberikan komentar banyak soal kabar penangkapan tersebut. Pihaknya masih menunggu aparat berwenang. Kita tunggu saja kabar dari yang berwenang, Mas, kata Mara melalui sambungan telepon.